PBB 12. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cahaya di Atas Tau. Okay, hari ini kita punya abang idola kita. Nama apa abang idola? Wichen. Wichen. Okey. Kalau nak follow Instagram apa nama? Tak payahlah. Tak payah. Okay, jadi ni apa ni? Dia ada moto bukan kaleng-kaleng. Oh, jadi apa yang bukan kaleng-kaleng? Ni. Okey, boleh tengok. Tu. Ezo dia. Oh, Ezo baru. Ezo je nama apa ni? DS. Oh, besar eh. Bunyi macam mana? Sedap tak? Sedap, sedap. Sedap kan? Okey. Boleh belanja? Ha? Boleh belanja bunyi? Boleh, boleh. Okey, okey. Jadi. Okey, jadi yang ni motor yang hari tu yang timing kuda. Jadi dia dah berjaya lah. Siapa yang berminat nak tahu cara dia macam mana, nanti akan datang, boleh lah buat. Kena komen banyak-banyak lah kalau berminat nak tahu belajar macam mana timing kuda kan. Jadi switch dia mana? Switch dia. Ya, switch ni. Saya suruh ganti dia ni lantai gigi. Kalau dia berasal. Ya, dia lantai gigi baru lagi. Dia banyak kendung. Long. Walaupun saya suruh selesai sugar tau. 84, 90, 94 semua saya cuba masuk. Lepas tu last sekali dia dengan 92. Tapi 92 ada satu risiko. Sebab dia merah lantai, dia jadi kendung. Betul-betul kena, aku lupa nak tangkap kasih you tengok. Sebab saya tadi ada banyak kerja. Tak ada nak tangkap kamar. Pakaian jet? Ya, pakai jet ni. Kalau jet ni, kita selalu menggunakan. Pakai ni. Kalau tak ikat, ibarat macam dulu penyakit LC. Dia hantam. Kalau kita pakai yang ori ni, dia tekan dia macam ada auto. Jadi penyakit dia risiko. Okey, itu saya bagi tahu. Kita tapi ni dah tegang dah hantai. Apa dah adjust lah. Cuma baik nanti dia akan penuh sendiri. Akan pantang cendul. Okay, dia macam ibarat sakit LC. Tiba-tiba senyap pun. Jadi kos main dulu. Berangkat apa tu? Tak campur. Betul lah dia buat ni. Betul lah dia pakai itu. Cuba ini. Dia kalau lantai dia boleh cuba lagi. Kalau 12M sampai 20M. Video Mas pasang enjin dah upload lah semalam. Nanti video tu pula tadi kuda. Sini je pun lebih. Nanti saya edit. Tapi saya sudah cek semua. Ya, terima kasih lah. Cuma sekarang cuma meter nanti kalau you nak pasang di port mari saya macam wiring. Termasuk laku tak apa-apa. Kalau ada laku saya pasang. Kalau you nak pasang sendiri. Kalau pasang ni, kalau pasang sendiri. Nanti wire untuk meter, socket meter pun nanti saya pasang sendiri. Okay, abang buat wiring signal lah, yang way lah. Sebab saya body part sepatutnya kita tengah arah je. Terang lah. Kalau you nak port mari saya pasang. Jadi kalau buat wiring, mana saya.
Kawan saya cek dengan orang ini. Saya buat meter digital. Ya, meter rezek kan tak ada meter minyak kan. Saya buat custom. Yang ini wayang saya buat ringkas kan. Untuk ini lain kali kadang berapa pun dia tak. Okay guys, jika sahabat-sahabat berminat untuk exhaust custom ikut spek, sahabat-sahabat boleh terus ke kedai Shopee CDT, type nama kedai kat mesin carian Shopee, type cahaya di atas star. Okay, kat situ nanti boleh pilih lah spek exhaust custom EFI idaman sahabat-sahabat semua. Okay, terima kasih. Oh, sudah siap. Size berapa? 28mm. Nah, 28mm. Oh. Masuk TV 12. Malang karang. Kena buka TV nombor 12. Salah ada. Oh, memang tung-tung-tung. Tengok kepala dia. Terus pergi tu. Tengok bekas bengkok-bengkok. Okay guys, jadi jika berminat untuk datang ke kedai makan Selera Utara, kita support peniaga-peniaga kita supaya dapat membina semula ekonomi di negara Malaysia kita yang tercinta. Okay, jadi ini bersebelahan, kedai makan bersebelahan dengan stadium bola, stadium bola sepak yang besar tu. Okay, jadi bersebelahan juga dengan Jengka Central Bus. Okay, di bandar pusat Jengka Pahang. Selamat datang. Tu kalau umur kau buat macam ni, kau biasa pakai motor, kau boleh ketat dia. Belum siap setting saja, cuma hidup saja. Ah, yelah, tak apa. Tak apa, setting carburetor saya buat sendiri. Tak, saya buat je.
Try. Ke mana lah? Ke boleh lagi lah. Aku check sekali kasi hidupkan lampu dengan apa ni meter semua sekali. Oh ya. Apa dia saya siap kan? Nanti meter. Betul motor surat enjin sudah hidup jadi yalah. Mudah sikitlah. Cantik kan wedding. Kemah ah. Dia punya ah itu wedding. Mam dia tengok eh dong tu cutting dah tu. Cutting straight. Patut terus. Oh, fit-fit lah. Biasa? Fit-fit?